Nalika ngadeg-deg kala pasukan miskin poe Jumaah isuk-isuk, Ombudsman Republik Indonesia turta Kepala Kanwil Hukum dan HAM Jabar boga karep nitenan kamar tahanan korupsi. Tapi nalika rek nitenan kamar Setia Novanto turta Nazarudin kungsi gejet alatan taya koncina. Ombudsman miharap kamar Setnov Nazarudin turta Joko Susilo dibalikeun kana wangun awal luyu kana standar tahanan sejena. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Eliasta Meliala ngadeg-deg kala pasuka miskin Bardi Aping ku Kepala Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Liberty Sitinjak turta kala pasuka miskin Abdul Karim. Harita sawatara blok kamar la pasuka miskin keur memejehna direnovasi. Sanajan kitu nalika ngadeg-deg ka kamar sajumlahing tahanan korupsi anu pernahna di lantai 2 blok timur, anggota Ombudsman sarta ka Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat henteu kungsi tepung jeung pangeusi kamar nyaeta Setia Novanto katut Nazarudin. Samalah gembok kamar Nazarudin oge kudu diteuk-teuk ku mesin lantaran kuncina teu kapanggih. Kayaan eta kamar tahanan korupsi anu tilu teh tembong beda jeung kamar sejena. Salah sahijina kamar Setia Novanto, anu tempat sarena beda, meja jeung korsi sarta lomari siga-siga kitchen set. Kakanwil Hukum dan HAM Jawa Barat Liberty Sitinjak kungsi mepelingan pihak kontraktor anu tacan ngarobah eta kamar. Tanya, penguasa di sini siapa? Saya. Titik. Jangan boleh berlebarkan. Paham ya? Jadi udah dengar ya wartawan ya? Kalau dia bilang tekanan, tekanan siapa? Yang tahu di sini kan saya. Kalapas. Oh enggak, Pak. Nah, sudah. Udah dulu penguasa di sini. Justru kami kerja sama. Nah, justru itu kenapa kau enggak lakukan? Saya perintahkan bongkar. Jadi itu, jangan digoreng nanti. Digoreng berita yang kau bilang itu. Yang jelas saya tanya. Masih ada saudara. Berapa hari ini? Masih ada berapa hari ini? Bisa, sebelum serah terima. Bisa. Eta anggota Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Eliasta Meliala nembrakeun dina eta kamar tahanan anu tilu aya kamar sel anu dibobol. Padahal eta wangunan teh mangrupa cagar budaya. Dirina meredih sangkan eta kamar tilu dirobah deui kana jenglengan awalna turta narekahan sangkan saurang tahanan ukur nempatan hiji sel. Untuk konteks yang tiga kamar itu, lebih kepada yang dua kamar sebenarnya, karena pada konteks Pak Joko Susilo sebetulnya sudah juga banyak yang berubah gitu ya. Tapi pada konteks Pak kamar Pak Setia Novanto dan kamar Pak Nazarudin rasanya hanya dinding yang berubah, tapi untuk tempat tidur dan juga beberapa lemari utama lantai itu nampaknya dibiarkan. Kalau ukuran ruangannya masih sama, Pak. Kayak dulu yang saya tahu. Nah, di sini menarik karena besar, ya? Karena pada tiga kamar itu sebetulnya terdapat pembobolan, penjebolan, penjebolan sel. Artinya itu sebetulnya ada 6 sel itu. Okay. 6 sel yang dijebol sehingga menjadi 3 sel. Okay. Di sini kan ada soal dengan, karena di sini adalah cagar budaya. Tadi dari awal Pak Kakabdin mengatakan bahwa ini cagar budaya dan mereka konsul setiap kali agar jangan sampai cagar budaya ini rusak. Tapi ternyata kan itu sudah dirusak tuh oleh yang bersangkutan. Gitu ya. Nah, maka menurut saya dikembalikan dong kepada bentuk awalnya. Sejeroning itu Liberty Sitinjak ngeceskin sakumna kamar jeng tahanan bakal didata ulang turta taya jaminan saban tahanan bakal nempatan sel anu samemehna. Dirina oge ngadago pihak cagar budaya pikeun nindak lanjut tilu kamar anu asal natina genep sel lantaran eta kaayaan teh karada panti saprak 10 tahun katomperna. Perlu saya jelaskan untuk mulai terjadinya rehab ini Oktober. Tidak ada lagi yang namanya kamar Setnov, tidak ada lagi yang namanya kamar Nazarudin. Kita akan lagi nanti akan data ulang karena tidak ada juga jaminan dia harus di situ, tergantung nanti hasil asesmen. Nah, jadi menyangkut tadi masih belum disentuhnya kamar itu dari sudut luasannya, kita masih menunggu juga dari cagar budaya yang sampai sekarang belum juga menjawab bagaimana kita harus melakukan tindak lanjut, karena memang kondisi kamar itu sudah hampir 10 mungkin sampai 12 tahun sudah terjadi seperti itu.
Kiwari lapas Sukamiskin anu kapasitasna leuwih ti 500 sel kakara kaeusian ku 300-an tahanan. Kakanwil Hukum dan HAM Jawa Barat nyindekeun renovasi ngahontal 87% turta bakal diserentampikeun tanggal 30 Desember 2018. Budi Hartati, Bandung TV.